Susah dari ini. Soalnya susah. Game dulu. Apa boleh tak game dulu? Video sains lah. Haa, video sains. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam satu Malaysia. Kami dari Kumpulan Semua Kelabu akan menyampaikan sebuah video tentang konsep sains dalam pertandingan Persembahan Sains Anjuran Petrosains 2015. Dalam era kompetisi sekarang, kebanyakan kanak-kanak tidak mengetahui tentang konsep sains dalam kehidupan seharian mereka. Malah, mereka tidak menggunakan konsep sains dalam kehidupan seharian mereka. Adakah itu benar? Ya, ia benar barangkali. Tidak, bagi saya tidak. Kerana bagi saya, kanak-kanak telah berjaya mengaplikasikan konsep sains ini dalam kehidupan seharian mereka. Bahkan, mereka juga telah berjaya mengaplikasikan konsep sains ini dalam setiap aktiviti dan permainan yang mereka lakukan. Adakah ia benar? Ya, ia benar. Apakah bukti yang anda menunjukkan? Boleh. Mari kita saksikan apa yang akan mereka tunjukkan. Okey, mari kita saksikan apa yang mereka tunjukkan dalam mainan mereka. Mari. Salam. Boleh lah, kerja buat balik. Abang, kerja buat balik kerja. Balik kerja. Boleh lah. Sama tak? Tak. Boleh lah. Duh, mana adik aku ni? Tak main ni, dah hambat ni. Dah bang, dah siap lah abang. Oh, kapan? Dah, satu tak bang. Jadi kita main? Kita main jadi ni. Jom kita lawan Jom. Dari sini, tengok siapa-siapa saya dulu Ini ya? Tuh. Aduh, saya kalah. Main lagi om. Okey. Tak larat lah. Tidak lah. Apa ni? Saya ada satu idea. Apa? Saya ada satu idea macam mana kita nak main benda ni, tapi kita tak penat. Macam mana tu? Mari ikut saya. Eksperimen saya. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bekas yang berisi air. Kedua, kapal dibuat daripada kertas. Yang ketiga, bahan rahsia. Sabun. Siap. Ini adalah bahan rahsia. Jika abang saya dapat tahu, siap. Mana abang saya ni? Apa? Ni saya punya eksperimen ni. Mana? Tengok. Lepas ni, saya akan letak ke hujung room ni. Lepas tengok dia akan bergerak ke tengah. Ini tak ada gerak kan? Tengok eh. Biru kan? Biru sangat tu. Bergerak. Kata yang aku nak tiup. Mana ada? Tak. Saya tak jari je. Magic je. Kenapa? Sebab. Deng-deng-deng. Apa tu? Saya telah letakkan sabun ni jari saya. Wah, hebat kan? Nak cuba? Betul tak? Macam mana ni? Tak, kena hujung. Tak akan menjuru. Menjuru? Tentu. Letakkan tu, sabun. Letak belakang kapal tu. Hujung. Tidakkan dia. Gerak. Hebat kan? Tak gerak? Sebab dia berlakukan sekali saja. Oh. Persoalannya adalah bagaimana kapal yang berada di penjuru ini bergerak ke tengah? Okey. Ini kerana ketegangan air yang telah longgar akibat campuran sabun di dalam air yang telah menggerakkan kapal tersebut. Pimpong. Eh, Adik. Ya. Tak merah. Ha? Tak merah. Ini pun boleh hilang.
Tetangga buang pula, aku datang. Eh, wujud itu. Tu ni? Apa yang itu ni? Main angin lah. Okey. Okey, asal dia. Apa salah? Baru masalah. Abang kisukkan diri. So, macam ni? Nak main? Abang nak main juga? Masih saja? Haa, dia tahu. Tak apa. Saya tak kisah tadi. Saya ajar abang kita main beda lantun. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk hasilkan balon lantun atau buih sabun lantun. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah tuala dan juga larutan sabun dan air untuk menghasilkan buih sabun. Okey, cara-cara ini mudah saja dan juga ada barang tambahan iaitu buku ataupun jika di rumah anda ada beg pingpong, anda boleh menggunakan beg pingpong untuk menggantikan tempat buku ini. Alaskan ya dengan tuala dan selesai hasilkan balon. Dan tengok dia akan melantun di atas tuala. Okey, itu saja. Persoalannya adalah bagaimana balon mendarat dan melantun di atas tuala tanpa pecah. Okey, ini kerana permukaan balon yang dihasilkan daripada air dan sabun ini menghasilkan satu permukaan yang fleksibel untuk mendarat di atas baju ataupun kain dan melantun tanpa pecah. Abang mula dulu, saya masuk bilik ni barang. Okey, jangan lupa kan? Okey. Mana adik aku ni? Lama je. Susah lama ni. Gunting saya. Eh, dengar orang menangis lah. Entah tadi. Dek. Oi. Dek. Wah, senang je. Guna straw. Budak guna macam ni. Tak boleh. Apa? Kalau ada sedih, awak boleh guna dekat adik. Apa ada satu magic? Nak tengok tak? Tunggu lah. Abang ambil pelang. Haa, adik. Sini, adik. Magic. Abang ni senang je. Magic ni. Kita gunakan ikau si air, gunting, lentuk gunting ni. Lepas tu benang berbadasi. Ha, gunting ni di first. Sama kita letakkan air ni. Masuk kalau ni sehingga penuh. Okey, kemudian kita gunting ni menjadi bulat seperti ni. Haa, jadi bulat ya. Okey. Okey, letak tiga baris di benang ni. Tengok tu, tengok lah. Dan tak. Ni kita pusing sikit lah. Lepas ni. Lepas tu yang magic ni eh. Tengok magic tak? Tengok lah. Di bulat. Wah, hebatnya. Macam mana awak buat? Abang pakai jari je ke? Tak. Abang letakkan sabun di jari abang. Jadi, bila abang letak, kelonggaran air tu telah hilang. Jadi, dia boleh abang terangkan kepada saya? Okey. Bagaimana dan mengapa benang dapat menjadi bulat
apabila kita meletakkan sabun di permukaan benang yang ada di atas air. Ini kerana ketegangan air telah longgar akibat campuran sabun di dalam air yang telah menyebabkan sekeliling benang meregang. Kenapa nangis lagi? Abang dapat magic tak adik lah? Tak gembira lagi ke? Memang yang abang dapat magic. Barang saya dalam tu lagi. Alah. Okey, abang tahu satu cara nak buat untuk dapatkan barang adik. Ni barang ni. Oh, ada bukti barang yang nak ambil ni. Okey, senang je. Kan ada straw. Boleh kan? Nak buka, nak tengok. Untuk ambil. Okay. Boleh. Tak boleh, pakai straw. Tak apa. Kita ada sabun. Sabun? Haa. Macam mana? Senang je. Tak sabun ke jari. So. Nampak, dia terbuka. Nampak. Wah, oh, nampak gunting lah. So, ada ni, kita boleh tarik. Nampak? Wah, tarik. Nampak gunting. Ha, kan nampak gunting tu. Wah, oh, boleh ambil. Ha. Sini lah. Masya. Soalan, bagaimana permukaan air yang diselebuti bedak dapat dibulatkan dengan menggunakan sabun yang diletakkan di atas permukaan air? Ini kerana permukaan air yang ada bedak dapat dibulatkan dengan sabun kerana ketegangan air yang telah longgar.